Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Nah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya yang banyak banget support di video saya. Nah, kebetulan pada kali ini saya mau mixing lagi. Dan kebetulan juga saya mohon maaf nih teman-teman baru bisa upload lagi video karena saya banyak lagi kerjaan. Saya juga harus keluar kota juga, jadi nggak bisa stay di sini, jadi ya nggak bisa buat video soal mixing ya. Nah, walaupun sedikit ngantuk dan kurang tidur, tapi saya usahakan bikin video edukasi. Mudah-mudahan nambah inspirasi buat kalian semua di bisnis atau menjadi hobi baru kalian sebagai perfumer. Kali ini saya sempat ingat ya, ini mungkin komentar 2 atau 3 minggu lalu. Ada yang minta tuh soal parfum Creed Aventus ya. Kali ini saya mau buat tampilan lebih seger dan sedikit ya lebih elegan aja karena ada sedikit bahan rempah ya. Nah, bahan-bahannya apa aja, bagaimana cara mixingnya, takarannya, simak video saya sampai habis biar dapat informasinya, dan jangan lupa like dan subscribe video saya. Pokoknya simak terus video saya ya. Nah, teman-teman, di sini saya ada bahan Egner Blue. Saya pakai dari Camdex. Nah, ini ada Creed Aventus. Terus saya pakai lagi ada namanya Jovan. Nah, sama saya pakai Sarah Jessica Parker di LDM. Nah, kenapa sih ada unsur ceweknya? Ya karena Sarah Jessica Parker itu wanginya unik banget ya. Saya nggak bisa mendeskripsikan uniknya kayak gimana. Dan untuk karakter jenis ini saya harap teman-teman yang udah ngikutin saya udah tahu nih karakter aroma-aroma parfum. Jadi kalau brand kalian mau pakai merek apapun, ini nggak masalah dan tetap enak. Nah, untuk takarannya nih teman-teman, wah saya lupa isi tisu sampai habis. Takarannya tuh Egner Blue, saya pakai ini buat botol 30 mili ya. Nah, Egner Blue-nya saya pakai di ambang batas 5 mili. Oke. 5 mili. Nah. Untuk Creed Aventus-nya, nah, ini saya pakai karena ini tipikalnya agak seger ya. Tadi 5 mili, ini saya pakai sekitar 7 atau 8 mili. Nah, ini 8 mili. Nah, Jovan itu kan tipikalnya rempah-rempah banget ya, unik menurut saya, dan ini ada unsur yang sebenarnya menambah kesan lebih keren buat teman-teman. Tapi di sini pemakaiannya dia itu jangan lebih dari 2 mili karena dia bisa mendominasi, atau nanti kalau kebanyakan wanginya terlalu kayak buat parfum orang tua nantinya. Saya penggunaannya dikit banget nih, ambangnya cuma 2 mili. Nah, ini saya pakai Sarah Jessica Parker tuh hanya untuk pelengkap ya. Jadi saya pakainya nggak banyak. Saya pakai sekitar 4 mili. Nah, di sini ada dua bahan nih teman-teman. Mungkin saya mixingnya hanya salah satu ya. Kalau kalian pengen lebih seger lagi, bisa tambahin Javi Vision ya.
Atau kalau kalian mau ngerasain sensasi lime atau lemon untuk memunculkan aroma buah lemonnya, saya sarankan pakai produk labur ya, lime-nya. Dan itu penggunaannya hanya tambah sekitar 1 mili aja. Jangan lebih, karena itu bisa mendominasi, itu kuat banget. Nah, kalau untuk Jaffy Vision, atau bisa diganti dengan Jaguar Blue, ini kalian tinggal tambah aja 3 mili. Bang, kalau terlalu banyak bibit gimana? Kalian kalau mau tambah bibitnya nggak mau terlalu banyak, kalian pakai Creative Vintage-nya juga tambah aja 3 mili. Itu juga bisa sama. Jadi di sini saya mau mixing, nggak harus apa yang saya pakai ini kalian pakai. Atau apa yang, jadi di sini banyak alternatifnya untuk kalian explore. Nah, sebelum saya kasih info ini, saya sudah explore menggunakan ini bagaimana, menggunakan itu bagaimana. Nah, tinggal dari kalian aja mau ngikutin cara A, tambahkan lemon ya dari labor, karena kalau lemon merek lain saya kurang suka. Kedua, kalian bisa pakai Jaffy Vision. Atau ketiga, kalau kalian nggak mau pakai bibit terlalu banyak ini itu, Creative Vintage-nya ditambah lagi aja dosisnya. Nah, setelah itu saya, nah di sini masih banyak kekeliruan soal pelarut ya, harus dulu saya pakai Exap dicampur ini. Gimana bang? Padahal sama-sama pelarut sebenarnya. Pada intinya saya hanya merekomendasikan Absolute biasa ya untuk penggunaan yang basic aja ya, yang gampang ketika kalian mixing. Biasa kita aduk pakai suntikan ya. Ini enak banget teman-teman. Kalau saya suka dengan takaran yang ini saya buat. Kalau misalnya lemon itu enak juga buat aktivitas siang. Kalau nambah seger lagi lebih enak. Nah, parfum bikin sendiri, botolnya cakep, nggak terlalu murah. Ini menjadi koleksi pribadi aja ya. Mau ditambah logo, stiker, ya, atau mau polos juga sama aja. Nah, jadi kalian tuh punya parfum aroma sendiri. Nah, itu resep dari saya pada kali ini untuk Creed Adventures. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan saya bisa ngasih edukasi tambahan terus buat video-video selanjutnya. Pokoknya simak-simak terus video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang nonton video saya sampai habis. Jangan lupa di like dan di subscribe video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.